Om Swastiastu. Salam dari Bali. Oke teman-teman, kembali lagi bersama WasGP, channel yang selalu memberikan info-info terbaru tentang situasi Bali dan tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Kita akan memulai jalan-jalan virtual dari Jalan Sunset Road menuju Jalan Dewi Sri Kuta Bali. Kita akan memberikan info-info terupdate tentang situasi terkini di Jalan Dewi Sri Kuta Bali. Masih dari kawasan Jalan Sunset Road, kita akan melihat-lihat situasi di Jalan Sunset Road ini. Lalu lintas di jalan ini sedikit lancar dan tidak begitu ramai. Dan kita akan terus berjalan menuju Jalan Dewi Sri Kuta Bali. Oke teman-teman, sekarang kita akan belok ke kiri menuju Jalan Dewi Sri Kuta Bali. Inilah situasi terkini di Jalan Dewi Sri Kuta Bali di sore hari ini jam 3.30. Kita akan jalan-jalan menyusuri kawasan Jalan Dewi Sri Kuta Bali untuk melihat situasi terkini yang ada di jalan ini. Jalan Dewi Sri ini menjadi jalan yang paling favorit dan selalu ramai saat ini dibandingkan dengan kawasan jalan yang ada di Kuta, Legian, dan Seminyak. Jalan Dewi Sri ini selalu ramai karena di sini banyak ada bar, restoran, warung, hotel, dan ditambah lagi adanya banyak angkringan di kawasan di Jalan Dewi Sri ini menjadikan jalan ini selalu ramai dan menjadikan Jalan Dewi Sri tempat nongkrong anak muda. Jika teman-teman jalan-jalan di malam hari sekitar jam 8 ke atas, teman-teman akan melihat keramaian dan hiruk-pikuknya Jalan Dewi Sri Kuta ini. Inilah update terkini dari Jalan Dewi Sri Kuta Bali pada jam 3.30 yang nampak belum begitu ramai di sore hari ini. Oke teman-teman, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman. Serta support terus channel ini untuk mendapatkan info-info terbaru tentang situasi Bali dan tempat-tempat wisata yang ada di Bali.